dan saya menemukan fakta unik lagi. Fakta unik lagi, dan fakta unik ini munculnya dari Mbak April. Mbak April ini sudah mengkonsumsi Indolife Propolis, salah satu produk kita dari Trendynet. Mbak April, asalnya dari mana? Dari Iromoko. Kurang gede suaranya. Iromoko, Nigiri. Iromoko dari sini perjalanan berapa jam? Setengah jam. Naik motor ke sini. Ya. Saya tadi dapat kabar katanya April sudah mengkonsumsi Indolife dan apa? Sebetulnya penyakitnya, punya keluhannya apa? Punya riwayat sakit migrain, lambung, sama dapat penyakit ambeien. Migrain, lambung, ambeien. Sebelumnya mengkonsumsi obat dokter nggak? Mengkonsumsi. Mengkonsumsi, tapi belum sembuh? Nggak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Berapa bulan berlangsung seperti itu? Sakit ambeiennya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya, sakit ambeiennya. Terus? Ke dokter, saking nggak tahan sakitnya ke dokter, konsumsi obat dokter selama seminggu, terus pindah lagi ke dokter lain, tetap nggak ada perubahan. Disaranin sama bapak sendiri, karena bapak jualan produknya. Ya, sebutin bapak namanya? Pak Tarto. Pak Tarto ini salah satu mitra aktif kita. Lanjut. Direkomendasiin buat minum Innolife, saya coba. Pertamanya ragu ya, antara iya atau enggak, karena kan herbal kan biasanya lama ya pak. Sebentar, saya potong dulu. Sebelum minum Innolife, obat-obat dari dokter dihentikan? Dihentikan, langsung pindah ke Innolife. Saya konsumsi selama seminggu udah ada perubahan, mulai mendingan. Terus alhamdulillah habis 2 box sekarang benar-benar udah sembuh. Ambeiennya sembuh, migrainnya sembuh. Kalau migrainnya kumat-kumatan sih pak. Tapi langsung diminum itu langsung bisa redam, hilang. Lambungnya sembuh. Alhamdulillah. Jadi sampai dengan hari ini juga masih rutin mengkonsumsi. Masih. Tapi pada saat terapi pengobatan itu berapa kali sehari yang dikonsumsi? 2 kali sehari, pagi sama sebelum tidur malam. Pagi sama sebelum tidur malam. Terus selama seminggu sampai habis selesai. Ya. Oke, kesimpulannya April, Innolife ini betul-betul bermanfaat dan bisa direkomendasikan ke orang lain atau bagaimana? Bisa. Harga tuh bisa memberi nilai produk Innolife, walaupun mungkin orang yang belum merasanya mikirnya tuh mahal ya, padahal cuma kayak gitu, tapi mereka belum tahu manfaatnya. Harga itu menentukan kualitas hasil. Iya. Ya. April ini boleh dikatakan masih anak kecil dibanding seumuran saya. Tapi April sudah bisa menentukan keputusan sendiri terhadap penggunaan dan manfaat produk-produk dari kami. Khususnya dalam hal ini adalah Innolife Propolis. Dan fakta unik ini saya temukan di home sharingnya Wonogiri di rumahnya Pak Prit. Ya, jadi jalankan terus home sharingnya dan dapatkan fakta-fakta unik kami di lapangan langsung tanpa editing, tanpa setting apapun. Salam 1000 rumah Trendynet.